Jadi malam hari ini rangkaian acara rapat kerja daerah Forum Pondok Pesantren Kabupaten Banyuasin yang dilanjutkan sholat maghrib berjamaah, melaksanakan zikir dan doa bersama, yang dilanjutkan juga sholat isya berjamaah, dan langsung kita melaksanakan acara silaturahim. Dan tentunya ini suatu hal yang luar biasa. Saya terus terang merasa bahagia, merasa bangga pertemuan pada malam hari ini yang dihadiri langsung 27 pimpinan pondok pesantren yang ada di Kabupaten Banyuasin. Dan tentunya ini merupakan hal yang sangat baik, yang sangat strategis sekali untuk menjalin kerjasama bersinergi antara pemerintah daerah dengan pimpinan pondok pesantren yang ada di Kabupaten Banyuasin. Dan ini juga mendukung penuh program Banyuasin Cerdas dan Banyuasin Religi. Dan tentunya kami pemerintah Kabupaten Banyuasin sangat terbantu sekali. Jadi dalam konteks kita membangun fisik, kita membangun melayani masyarakat, pondok pesantren membangun akhlak daripada anak-anak kita di Banyuasin ini. Tentunya sinergi ini harus kita tingkatkan lagi untuk betul-betul bisa membangun Kabupaten Banyuasin yang kita cintai. Mudah-mudahan berkah Allah akan turun di Kabupaten Banyuasin. Amin. DPD Porpes Banyuasin ini merupakan forum yang menaungi seluruh pondok pesantren yang ada di Kabupaten Banyuasin. Hari ini kita memang menggelar rapat kerja daerah selama 2 hari. Lalu di sela-sela rakerda ini kita memanfaatkan momen untuk berdoa bersama dengan jajaran pemerintah Kabupaten Banyuasin, karena para kiai, para pimpinan pondok pesantren merasa terpanggil bahwa pandemi ini ya, kita harus di samping kita menjalankan protokol kesehatan, kita juga harus berdoa kepada Allah. Oleh karena itu momen rakerda ini kita manfaatkan untuk zikir dan doa bersama. Lalu rakerda ini juga kita akan membahas beberapa program-program ke depan yang intinya adalah menyamakan visi dan persepsi di semua pondok pesantren yang ada di Banyuasin. Model, metode, dan pola pembelajaran boleh berbeda, tapi visi dan misi yang akan kita usung, satu, bagaimana cara membuat anak, dalam hal ini santri, menjadi kader Islam yang mengedepankan akhlakul karimah. Tadi kan ada 12.500 ya, jumlah santri yang ada di Kabupaten Banyuasin. Bisa dijelaskan? Ya. Berapa pesantren? Ya. Jadi pesantren ini kan ada pesantren salafiyah, pesantren yang hanya mengaji kitab saja. Lalu ada pesantren salafiyah, perpaduan antara kitab dengan model pembelajaran formal. Jadi yang kami sebutkan 12.500-an tadi, memang itu jumlah santri yang berada di naungan pondok pesantren, baik pesantren salafiyah maupun pesantren modern atau salafiyah tadi. Nah, sementara yang Pak Bupati sampaikan 35.000 itu betul apabila ditambah dengan santri TKTPA, lalu santri apa namanya itu yang TPQ, TPA dan lain sebagainya, 35.000. Tapi yang kami sampaikan 12.500 itu adalah santri yang memang belajar di pondok pesantren di Kabupaten Banyuasin.